Dodi Sudrajat akhirnya tiba di Polda Metro Jaya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Ia datang didampingi kuasa hukumnya, Jamaluddin Kudubun. Ayah Vanessa itu bungkam seribu bahasa saat ditanya persiapannya menghadapi pemeriksaan atas laporan Muhammad Rofi'i Muhlis. Namun, Dodi Sudrajat sempat memvideokan awal media yang berusaha mengkonfirmasi. Mewakilkan Dodi Sudrajat, sang kuasa hukum menyebut kliennya siap menjalani pemeriksaan hari ini. Insya Allah siap, kata kuasa hukum Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Saat hendak memasuki ruangan pemeriksaan, Dodi Sudrajat yang nampak sibuk bermain handphone sempat melambaikan tangan pada awak media. Sebelumnya, Muhammad Rofi'i Muhlis sang pelapor menceritakan alasan dirinya mengambil jalur hukum terhadap Dodi Sudrajat. Bermula dari keresahan Rofi'i akan rencana Dodi membongkar makam Vanessa. Rofi'i kemudian membuat video untuk Dodi Sudrajat. Yang mana lewat video tersebut, Rofi'i menjanjikan hadiah bagi Dodi bila bersedia mengurungkan niat memindah makam Vanessa Angel. Bukannya mendapat sambutan baik, Rofi'i malah mendapati cibiran Dodi Sudrajat di media sosial. Lewat Instagram, Dodi menyatakan tak akan mengikuti tawaran Rofi'i. Setelahnya, Rofi'i juga mendapati Dodi Sudrajat membuat tulisan yang menurutnya menyakitkan hati. Yang paling menyedihkan, kebaikan saya dikatain dengan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, imbuh Rofi'i. Dodi Sudrajat berpotensi melanggar pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 UU ITE terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan tersebut telah terregister dengan nomor LP STLPB 6551 12.